Oke, okay. halo semuanya. Selamat sore. Gimana nih kabarnya? Uh, dari Abdullah, bikin bisa sharing sedikit. Oke okay deh, keren banget kalau kayak gitu. Uh, Oke, okay guys, karena tadi pengerjaan uh, pretestnya udah selesai, kita langsung mulai aja untuk acara kita pada hari ini ya, untuk teman-teman yang belum on cam. Bisa tolong on-cam guys, karena ini nantinya akan masuk ke uh, scoring dari uh, personal uh, emisaris, kayak gitu. Kayak Abdullah nih, semangat banget kayaknya untuk uh, ngikutin kelas uh, kita hari ini. Terlebih dari awal aku udah ngeliat Abdullah tuh uh, semangat banget gitu, dari sesi opening dan juga kelas-kelas lainnya. Karena uh, Abdullah nih ikutin beberapa kelas ya? Tiga kelas atau dua kelas? Dua kak, dua. Oke, dua. dua. Okay, dua, dua. dua Paling Sampai... semangat kayaknya. Untuk teman-teman boleh banget guys, uh, jangan lupa untuk on cam karena nanti kita akan uh, material session bareng sama speaker kita hari ini dan uh, alangkah baiknya uh, untuk kita sama-sama uh, aktif di kelas kayak gitu. Yuk yuk guys. Yuk masih ada yang, yang tiga. Nih. Oke tuh Dori aja semangat uh, ikut kelas, jadinya harus on cam juga dong harus semangat untuk di setiap kelasnya kayak gitu. Yuk, guys, untuk uh, Kayetri mungkin bisa on cam, Kak. Halo, Kak. Jalu, oke deh, kita mulai aja ya, Kak Aldo. Ya, oke, oke, Kak. Uh, okay, semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Uh, shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan buat kita semua. Uh, selamat sore, semuanya. Sekali lagi aku ucapkan uh, selamat datang di acara kelas uh, Sustainable Finance yang diselenggarakan oleh uh, Financial Light. Uh, untuk yang terhormat, pada hari ini kita kedatangan speaker kita yaitu uh, Kak hiskia Saragih Saragi uh, dan juga uh, Kak. Di sini kita punya Kak Gabriel uh, Renaldo Basca yang nantinya akan menjadi uh, manager uh, di kelas ini dan juga mensupervising nih performance dari teman-teman. Uh, gitu, Jadi setiap Uh, keaktifan, dan juga partisipasi dari teman-teman akan dinilai oleh Kaldo gitu teman-teman bisa panggil uh, Kabbasca atau Kak Aldo, ya uh, oh ya uh, untuk hari ini kita akan membawakan um, materi sesuai dengan kelas kita yaitu sustainable finance uh, cuma sebelum itu aku pengen checking dulu nih kabar dan juga semangat dari teman-teman yang lain lagi sebelum kita mulai acaranya uh, udah ada beberapa yang mulai join nih Mungkin aku bisa chit-chat uh, dulu ya sama teman-teman. Oke, okay. mungkin untuk uh, Kak Jalu. Halo, Kak. Gimana nih semangatnya hari ini? Halo, Kak. Habarnya Masih semangat. Gitu, Kak. Kak Perbaik. Gimana? Oke. Okay. Oke okay deh. Uh, mungkin teman-teman yang belum on-cam bisa start on-cam juga untuk Kak Silvia, Kak Ardito, bisa on-cam Kak Kevin, Kak Fida, Kak Anissa. Karena kan kita satu kelas nih, supaya kita kenal satu sama lain, dan juga networkingnya lebih dapet, gitu guys. Jadi, uh, langkah baiknya kita uh, stand out gitu ya, supaya uh, dinonton sama teman-teman yang lain juga. Oke okay deh, uh, kelihatannya udah cukup ya, Kak, untuk proceed openingnya. Jadi, uh, sebelumnya uh, aku ingin perkenalan diri dulu. Uh, Perkenalkan, nama aku Anastasia Degayatri, gayatri bisa dipanggil Ana Salotasia. Di sini, aku akan uh, sebagai uh, moderator untuk membimbing teman-teman uh, dan juga Kak Hiskia, sebagai mentor kita dari awal, tengah, hingga akhir acara kita. Uh, Oke, okay, teman-teman, sebelum kita uh, masuk nih ke sesi material dari Kak Aldo, aku ingin menjelaskan uh, beberapa hal penting uh, dan juga informasi nih untuk teman-teman supaya bisa mengikuti uh, rangkaian kelas kita dengan baik. Oke, okay. mungkin bisa di next slide kak. Oke, okay. sedikit informasi yang sebelumnya juga udah diinfokan waktu opening session dari Financial Light ya. Jadi uh, tahun ini Financial Light itu uh, merupakan chapter yang kedua. Uh, tahun ini kita mengusung tema immersing you to impact the world of finance dan uh, konsep kita ini uh, semakin lebih dalam nih kita. Uh, membangun konsep-konsep uh, setiap kelasnya itu secara komprehensif uh, kita punya delapan kelas in total dan masing-masingnya itu punya sekitar 2 sampai tiga sesi gitu ya untuk kelas kita sustainable finance itu kita punya tiga sesi ya guys jadi uh, yang pertama itu diselenggarakan hari ini dua uh, sesi selanjutnya akan diselenggarakan di hari sabtu dan minggu uh, minggu depan kayak gitu oke okay. next slide nah Uh, kita uh, take look deeper nih tentang apa sih kelas kita. Jadi teman-teman uh, sekarang ada di kelas getting to know sustainable finance. Jadi pada kelas ini nantinya akan dibahas seputar peluang dan juga tantangan serta peran dan sudut pandang uh, dari berbagai sektor terhadap ekonomi berkelanjutan. Nah di sesi uh, kelas ini nantinya juga akan diajarkan seputar jenis-jenis dan juga contoh dari uh, sustainable finance products gimana sih eh uh, keuangan berlanjutan ini dapat memberikan return yang lebih baik gitu serta juga uh, perbedaan antara sustainable finance dan apa itu ESG kayak gitu. Uh, oke okay deh. Selanjutnya kita punya beberapa rules uh, yang uh, diharapkan untuk dipatuhi oleh teman-teman selama rangkaian kelas kita. Ya guys, jadi untuk yang pertama, teman-teman uh, diwajibkan untuk on cam selama uh, kelas berlangsung. Juga menggunakan virtual background yang saat ini teman-teman pakai. Jangan lupa dipakai untuk yang belum dapat bisa diakses ya guys di uh, drive yang udah di-share sama kaldo uh, Karena ini nantinya pun akan menentukan keaktifan uh, berpengaruh pada scoring masing-masing. Teman-teman -masing. uh, uh, diwajibkan untuk hadir 20 menit sebelum acara. Tadi karena di setiap kelasnya uh, 15 menit pertama gitu kita akan uh, melaksanakan pretest gitu. Hari ini udah pretest, nantinya kita akan punya post test di after uh, all session gitu teman-teman uh, uh, diharapkan untuk memakai uh, pakaian semi formal dan juga uh, display zoom-nya untuk yang belum diganti bisa diubah ya guys. Jadi uh, yang pertama nama lengkap underscore uh, asal institusi kalian gitu. Terus juga teman-teman uh, di, diwajibkan untuk uh, menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung kecuali nanti uh, acara Q&A session atau diperkenankan untuk berbicara oleh moderator ataupun oleh speaker itu sendiri. Dan juga untuk nanti sesi Q&A teman-teman uh, bisa banget raise hand atau juga langsung aja akses spring slideo yang nantinya akan di sharing kayak gitu. Uh, Oke okay. next slide. Oke okay. di sini kita punya beberapa informasi mengenai best emissaries kriteria nih. Jadi yang pertama itu kita ada kriteria uh, presence, di mana teman-teman ini udah dinilai dari awal opening yaitu kita punya sesi career preparation dan juga nantinya ada leading your path session gitu. Dan juga termasuk uh, setiap sesi kelasnya gitu yaitu hari ini dan juga dua dua hari di minggu depan kayak gitu terus juga untuk kriteria knowledge itu pertama itu dinilai dari peritasnya yang kedua itu dari prosesnya di after all class dan juga terakhir itu ada keaktifan di kelas dari partisipasi setiap pertanyaan yang diajukan gitu ya guys terus juga nantinya after class kan akan nge-share uh, materi ya uh, sesuai dengan template di Uh, story kalian masing-masing itu nanti akan dicek sama kita untuk bobot materinya yang di share ke network kalian gitu dan terakhir uh, actively uh, involved di sosial media kita gitu jadi terus follow up informasi-informasi uh, terkait uh, financial life itu sendiri oke okay deh uh, next slide oke okay, selanjutnya aku mau jelasin tentang grading guidelines ini yang juga sebelumnya udah di sharein waktu opening session uh, jadi untuk skor distribution-nya nanti ini akan menjadi acuan untuk final report card kalian masing-masing. Jadi uh, untuk yang 30% ini dari uh, bobot presence kalian, 50% itu bobot knowledge, uh, yaitu tadi post-test post -test dan juga pre-test. Jadi kalau untuk teman-teman yang mungkin uh, post-testnya tadi nilainya masih kurang, bisa digencarin gitu ya di uh, post-testnya nanti gitu. Terus yang 20% itu dari keaktifan. Dan uh, yang terakhirnya itu score distribution uh, untuk uh, tell the world. Uh, itu nanti sesi presentasi dari project yang akan kalian uh, kerjain. gitu. Oke. Okay. Uh, untuk grading skornya di sini kita... Oke, okay, next deh. Untuk hari ini, kita akan dimentorkan uh, oleh Kak Hisky Efraldo Saragi dengan background deals advisory associate dari PWC dan juga audit associate di Deloitte dan yang terakhir uh, mengemban sebagai finance project intern at Impala Networks. Oke okay, guys, uh, ini kita punya uh, Q, uh, QR code untuk uh, link first session ke slideo atau juga bisa akses di bitly/sustainable-first-session. Jadi ini fungsinya teman-teman uh, nanti setiap materi yang mungkin ingin ditanyakan, ada curiosity apapun deh tentang sustainable finance bisa banget langsung di uh, post aja di link selidu kita dan nanti akan dijawab oleh Kak uh, Aldo saat uh, Q&A session di ujung uh, material session, gitu oke, okay. mungkin nanti linknya bisa di-sharein ya Kak Aldo uh, Kak Baska di Siap. Siap. di uh, grup ataupun di uh, Zoom chat, oke okay, deh gitu, oke okay. Uh, next slide aja, Kak. Nah, ini, guys, ini juga yang important. Nantinya, uh, template ini harus uh, di, bisa diakses sama teman-teman untuk di-post di, -post di uh, story kalian masing-masing, dan akan mempengaruhi skor kalian untuk uh, refleksi dari material session kita hari ini. Dan jangan lupa juga untuk tag uh, at tag uh, akunku, di dan juga, Kak, uh, Baska nantinya akan diinfokan uh, lagi di grup kayak gitu. Next. Oke okay deh, sekian kalau dari aku untuk informasi yang bisa aku sharingkan sebelum kita memulai material session bersama Kak uh, Hiskia Efraldo Saragi. Pada hari ini, uh, aku berharap teman-teman bisa enjoy kelasnya dari awal petang hingga akhir, dan juga benar-benar menyerap materinya dengan baik. Oke okay deh, kalau kayak gitu, uh, kalau misalnya ada yang belum mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, boleh banget teman-teman chat di Zoom chat atau di grup chat WA kita. Itu juga boleh, oke okay deh. Uh, Gitu aja, sebelum itu mungkin kita bisa sehat dulu sama Kaldo, apakah Kaldo udah hadir ya di Zoom kita? Halo, Kaldo. Apakah Kaldonya udah hadir? Sebentar ya guys. Ya, okay. halo. Halo Anastasia. Iya, <laughs> Oke, okay. halo Kaldo. Halo, Gimana halo. Kak, kabarnya hari ini, Kak? Baik. Baik, puji Tuhan, baik. Aku bentar ya, bentar lagi aku bakal uh, hidupin kameranya. Tapi ini lagi benerin bentar ya. Oke, siap, Kak. Aman-aman. Oke okay, mm. deh, guys. Uh, Oke, okay. kalau kayak gitu, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera memasuki sesi kelas kita yang pertama yang akan disampaikan oleh Kak Laiska Efraldo dengan tema materi kita, yaitu Sustainable Finance. Oke, okay. mungkin sebelum uh, Kak... Oh ya kalau udah ready, ya sebentar ya. Oke okay, deh kak, kita tungguin kok. Oke. Okay. Okay. Oke okay deh. Untuk teman-teman yang belum on cam mungkin bisa on cam guys. Oke. Oh, Oke. Okay. Ya. Okay. Mungkin untuk kak Baska bisa. Ini kak. Oke okay deh. Great. Kita proceed ke material session kita hari ini ya guys. Getting to know uh, sustainable finance. Presented by Kak uh, Aldo. Alright. Alright. Mungkin boleh langsung ke uh, slide. Aldo dah. sudah -huh. ready? Oke. Okay. Silahkan Kak Aldo. Iya, yeah, uh, pertama-tama uh, selamat sore semuanya. Hello everyone, my name is Kevraldo Saragi, or you can just call me Aldo. Nggak uh, usah panggil pakai K juga sebenarnya nggak apa-apa sih, aku santai. Terus uh, kalau sekarang, saat ini umur aku 22 tahun, and, uh, sorry 23 tahun ya this year. And I was graduated from Diponegoro University, majoring in accounting. Uh, mungkin di sini kita ada yang shares, share the same university, mungkin ada yang anak undip di sini, specifically accounting, nanti mungkin boleh... Give a little shout out ya di chat box uh, Terus aku saat ini bekerja di PWC, atau mungkin kalian tahu dengan PricewaterhouseCoopers. Uh, I was right now working as Joseph advisor, jadi kita handling M&A, merger and acquisition. Terus uh, ini udah sekitar kurang lebih 7 atau 8 bulan aku bekerja di sini. Uh, setelah aku lulus dari kuliah. Dan untuk, kalau untuk terkait sustainable finance itu aku sebenarnya adalah seorang entusias ya. Jadi kalau dibilang expert juga sebenarnya belum bisa dibilang expert ya karena sebenarnya banyak banget di luar sana uh, expert expert tentang uh, sustainable finance, green bonds dan ini kan sebenarnya lagi emerging banget ya. Uh, mungkin kalau kalian dengar Indonesia is shifting toward green economy lagi booming banget. Uh, dan itu ditandai dengan ada munculnya uh, apa namanya carbon tax dan lain-lainnya dan aku sedikit concern ya ter, uh, sorry aku cukup concern ter terkait hal tersebut dan juga uh, aku cukup tertarik ya terkait dengan climate issue terus juga global warming and ya yeah, anything related to that gitu. Jadi kalau misalnya you guys have the same concern, you, you share the same concern as what I as what I have, jadi kita mungkin bisa uh, discuss ya. Jadi di sini mungkin aku nggak mau terlalu kayak Too much information di dalam presentasi aku. Kita bakal lebih kupas kayak luar-luarnya aja ya terkait sustainable finance. Oke. Okay. Mungkin di sini ada sebelum aku deep down ya deep down lebih dalam lagi. Ada yang tahu nggak? Kira-kira tuh sustainable finance itu tuh gimana sih? Atau ada yang udah sebelum uh, ke sesi ini tuh ada yang udah pernah cari-cari gitu sustainable finance itu kayak gimana gitu? Mungkin kalau ada bu boleh open your mic and share some thought. Ada Abdullah Emir Pramudia, silakan boleh. Oke, okay, terima kasih. Ka. terima kasih, Aldo sebelumnya gimana kabarnya? Aldo, wah baik, luar biasa. Baik. Abdullah, apa aku panggilnya? Apa nih Abdullah? Abdullah, boleh Emir boleh Pram, boleh juga terserah. Terserah Aldo, oh. nyaman-nyamannya Aldo. Iya, uh, hmm. Abdullah lah ya. ya gimana? Oke, oke, oke. Kalau menurut aku sih, sustainable finance tuh jadi kayak semacam sebuah sistem ya, atau lebih ke kerangka ya kerangka ke kerangka yes. ke, ke keuangan berkelanjutan gitu. Jadi sistemnya bisa dari bagaimanapun dari manapun ya. Misalnya dari pendanaan hijau, seperti green bond atau ada pendanaan lain atau mungkin carbon tax tadi yang yang Aldo sebutin juga tadi atau mungkin juga atau mungkin juga atau mungkin juga dia, mungkin juga dia dari banyak hal, hal lain gitu loh. Nah, nanti pendanaan hijau ini disalurkan juga ke proyek-proyek hijau juga dan proyek-proyek yang mendampak sosial juga dalam rangka memenuhi SDG atau Sustainable Development Goals sih kalau buat saya Aldo. Jadi jadi itu jadi sebuah sistem yang berkelanjutan terus gitu loh, muter gitu loh. Jadi nanti ya, diharapkan masyarakatnya jadi berdaya dan akhirnya memberikan kontribusi lagi ke mas lingkungannya. Begitu Aldo kalau menurut saya. Betul. Nah, ini jawabannya on point banget ya Abdullah. Thank you banget loh. Uh, jadi benar yang kayak Abdullah bilang, uh, secara garis besar tuh yang Abdullah bilang tuh benar banget. Eh uh, sustainable finance itu adalah suatu bisa dibilang financial system, bisa dibilang juga financial instrument. Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi uh, selama presentasi ke depan ya selama setengah jam ke depan. Oke. Okay. Nah, mungkin ini di slide pertama ya. Aku mau ngebahas tentang uh, the current condition ya. Kenapa bisa ada yang namanya terms of sustainable finance itu muncul di 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 telinga kita atau bahkan saat ini mungkin sedang digeborkan itu? Karena kenapa? Sebenarnya saat ini tuh dunia kita lagi facing the climate stress dan climate crisis. Which the impact is very, very inevitable. Jadi, nggak bisa dihindari ya kalau climate crisis itu, ketika udah terjadi ya, memang uh, impact impactnya itu terasa langsung ya, terutama uh, bagi kita kehidupan sehari-hari dan juga uh, dan juga bagi bisnis secara uh, secara umum ya. Jadi, climate crisis ini tuh bukan hanya. Kalau misalnya kita ngelihat masalah kesehatan, oke, okay, memang kesehatan itu terdampak. Tetapi ternyata bagi bisnis yang ada di um, in the business system itself, it's very very impacted gitu. Jadi kenapa uh, sekarang bisnis itu sangat concern ya mengenai uh, mengenai penanggulangan climate crisis ini. Dan mungkin yang kalau mungkin benar-benar kelihatan di depan mata kita itu ada yang namanya floods, terus ada kekeringan drought, terus ada juga kebakaran, kebakaran baik yang disengaja maupun tidak disengaja, terus ada juga pembuangan limbah Terus ada juga overpopulation dan juga overheated, ya, jadi kayak es yang mulai mencair saat ini karena uh, suhu suhu bumi itu semakin naik karena GHG yang terperangkap juga semakin banyak, otomatis uh, suhu uh, apa ya panas itu terpantulkan kembali ya ke, ke 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 permukaan bumi gitu. Mungkin di sini ada yang anak kipa, nanti boleh bantu aku ngejelasin kayak gitu. Oke okay, next slide please. Ya jadi uh, kita mau coba pahamin dulu nih gimana kaitannya da uh, sektor keuangan dan juga keberlanjutan atau sustainability jadi kalau misalnya kita ngelihat di sini bahwa sebenarnya finance sector itu has a very vital role to to enabling us to respond to social and environment challenge karena kenapa aku bilang financial system itu penting karena pada dasarnya itu segala sesuatunya itu mungkin akan menjadi lebih realistis akan bisa running ketika ketika kita kita itu memiliki pendanaan. Nah, akses terbesar pendanaan itu kan berada di finance sector, either itu bank atau misalnya either itu kayak pasar modal, ada bank pendanaan dari bank dan itu kan adalah mereka adalah sektor-sektor yang eh apa ya, istilahnya berada di, di eh, berada di lingkungan pendanaan. Nah, makanya maka dari itu kenapa finance sector ini sangat memegang peranan penting di dalam eh, membuat ya green-green project ini menjadi realistis. Nah, terus yang kedua, in recent years, companies across the finance sector have committed to sustainability. Jadi, uh, kalau kita lihat, tuh, bukan hanya di sektor keuangan sebenarnya ada beberapa perusahaan. Beberapa sektor perusahaan itu sudah mulai concern dan juga sudah mulai, apa ya, istilahnya dia berpandangan bahwa kita sebagai perusahaan itu harus menjalankan dan juga mengedepankan sustainability. Mungkin kalau di dalam bisnis, teman-teman tahu yang namanya triple P dalam bottom line, people profit planet, ya. Tapi walaupun sebenarnya, kalau di sekarang tetap aja ya perusahaan itu lebih mikirin cuan ya daripada people dan juga planet gitu dan itu sebenarnya uh, hal yang sebenarnya harusnya sudah mulai bisa di-shifting ya praktiknya profit 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 benar betul yang kata Abdullah bilang jadi trip, 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 triple P itu nggak 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 belum belum sepenuhnya dilakukan baik itu di dunia bahkan di Indonesia itu sendiri gitu ya uh, Terus yang ketiga itu, however there are significant barriers to progress. Jadi tetap aja ada halangan-halangan ya. Walaupun mungkin dari finance sector sudah mulai apa ya sudah melihat bahwa peluang di sustainable finance ini ada, tapi tetap aja ada halangan-halangan. Yaitu salah satunya itu adalah keserakahan manusia gitu. Jadi terkadang ya bukan hanya dari sisi perusahaan. Kita sebagai seorang investor juga kadang kalau mungkin melihat nih, uh, misalnya baru-baru ini kan ada BRI ya yang mengeluarkan green bonds, tapi yang ternyata Uh, ternyata tuh di luar ekspektasi, bahkan dia oversubscribe selama empat kali, jadi di, dia melewati target lah investor-investor uh, yang sudah istilahnya, kalau bahasa awamnya, udah pre-order gitu untuk obligasi ini. Nah, cuman kan pada kenyataannya, ketika di awal-awal peluncuran sustainable finance ini, peluncuran green bond, masih banyak investor yang kayak belum bisa melihat sisi realistis dari adanya ini. Ini kira-kira obligasi berwawasan lingkungan mau dipakai buat apa apakah bisa 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 bikin perusahaan lebih cuan kalau mengadakan green project nah itu adalah sifat-sifat yang mungkin bisa menjadi barrier ya dan juga salah satu barriernya lagi adalah belum ada seperti framework satu framework yang pasti eh, dalam mengimplementasikan contohnya peluncuran green bond nah jadi sebenarnya sekarang tuh kayak masih ya udah ada beberapa ada standar standarnya itu ada masih beberapa belum belum di dalam satu payung yang sama dan itu yang terkadang menjadi suatu tantangan tersendiri ya dalam melaksanakan sustainable finance ini gitu. Mungkin bisa di next slide please. Waduh, kok mau baterai. Ya, what is sustainable finance itself gitu ya? Jadi financial uh, sustainable finance itu mungkin di sini bisa perspektifnya itu adalah financial strategy juga gitu. Jadi artinya gini, kita melihat melihat uh, apa ya istilahnya? finance itu bukan hanya tentang profit seeking strategy but more holistically bagaimana kita bisa address uh, sustainability issue atau climate issues gitu. Contohnya misalnya ya mungkin teman-teman di sini ada yang udah tahu obligasi ya. Obligasi itu kan adalah surat utang yang diluncurkan oleh perusahaan ya kan. Ya nanti itu nanti akan bisa dibeli ke misalnya nih perusahaan pengen membuat suatu project proyek ini butuh pendanaan. Nah, salah satu instrumen pendanaan itu kan adalah obligasi. Nah, obligasi ini nanti akan diluncurkan, baru nanti investor bisa membeli obligasi tersebut dengan suatu rate of return yang nantinya akan dijanjikan oleh perusahaan tersebut. Nah, kalau itu kan fokus investor itu kan hanya profit seeking strategy. Dia berharap ketika perusahaan mengeluarkan obligasi dan proyek ini berjalan, misalnya mau mengadakan proyek pengadaan ini atau mengadakan proyek efisiensi ini, efisiensi itu di dalam perusahaan, itu kan dengan harapan bahwa mungkin dalam 3 sampai 5 tahun ke depan itu akan meningkatkan laba dari perusahaan tersebut. Nah, kalau sustainable finance dia nggak hanya memikirkan dari sisi profit seeking-nya, tetapi bagaimana ketika mereka melakukan pendanaan dari suatu proyek itu juga bisa untuk mengadres climate issue. Nah, nanti climate issue ini ada apa aja kita bakal bahas lagi lebih dalam. Nah, financial decision making process itu juga nanti akan dibagi ke dalam tiga lagi ya, environmental, social dan governance. Jadi bukan lagi hanya memikiri cuan-cuan-cuan tetapi ESG juga masuk ke dalam uh, dasar pertimbangan dalam melakukan pendanaan melalui sustainable finance. ini. Oke, okay, next. Ya, jadi ini mungkin sedikit a glimpse saja uh, bagaimana perkembangan sustainable finance yang ada di dunia ya. Jadi sebenarnya uh, yang menggerakkan ini pertama kali itu adalah adanya corporate social responsibility. Jadi mungkin teman-teman di sini uh, di uh, udah tahu ya bahwa perusahaan itu sekarang harus uh, melakukan CSR. Sebenarnya lebih ke arah ketika mereka melakukan CSR uh, dengan tujuan adalah mereka bisa lebih mendapatkan kepercayaan dari investor bahwa mereka apa ya berbuat lebih daripada suatu bisnis doang gitu loh. Mereka tetap bertanggung jawab kepada lingkungan gitu. Terus ada juga ketika dimunculkan United Nation Environment Program Finance Initiative (UNEP FI) terus juga di tahun 1992 Convention on Biological Diversity, nah terus first Green Bond dirilis tahun 2008 oleh The World Bank pada saat itu, nah jadi waktu itu The World Bank itu merilis Green Bond ya dengan tujuan mereka ingin melakukan pendanaan-pendanaan seperti membangun uh, contohnya solar panel terus ada wind turbine, uh, istilahnya project-project yang untuk mengadres climate issue lah kayak gitu. Terus, uh, principle of sustainable finance yang diluncurkan oleh ICMA atau International Capital Market Association, diluncurkan tahun 2012. Terus juga, ini aku mungkin kayak aku persingkat aja ya, biar nggak terlalu lama di sini kita. Terus juga, semakin digemburkannya climate issue itu ketika dimunculkannya Sustainable Development Goals di tahun 2015, as well as Paris Agreement. Nah, Paris Agreement ini kan uh, mungkin teman-teman udah tahu bahwa Uh, ingin menjaga suhu bumi itu below 1.5 until 2 pre-industrial level ya jadi jangan uh, diusahakan bahwa Uh, suhu bumi itu mencapai yang tadi aku sebutkan sebelumnya. Jadi jangan sampai ke kenapa indikator, indikatornya apa, itu nanti mungkin teman-teman bisa baca masing-masing ya di Paris Agreement itu gimana. Nah nanti kita juga akan ada membahas Paris Agreement sedikit ya terkait ini, karena nanti ada kaitannya gitu dengan Sustainable Finance. Baru di tahun 2020 juga ada diterbitkan Finance for Biodiversity Pledge. Oke okay, next slide please. Nah Uh, sustainable finance ini tuh sebenarnya gimana sih gitu perpaduan dari apa? Jadi uh, sustainable finance ini bisa dibilang juga sebagai perpaduan dari traditional investment digabung dengan ethic or philanthropic donation. Gitu. Jadi sama seperti yang aku bilang tadi sebelumnya. Jadi bukan hanya tentang profit seeking strategy. Karena kalau investment yang traditional investment itu kan yang fokusnya kita mencari cuan-cuan dan cuan. Sedangkan kalau sustainable finance itu ya kan ini kita fokusnya juga kepada hal-hal yang sifatnya etik dan juga philanthropic decision donations ya yang kaitannya dengan uh, dengan climate change dan juga dengan bagaimana kita mengadres masalah-masalah yang ada di lingkungan. Oke okay, next, nah sustainable finance ini uh, kita bisa bagi ke dalam empat hal ya. Uh, jadi ada dari sisi financial, di mana kenapa bisa dibilang dari sisi financial karena jelas bahwa mereka bahwa sustainable finance ini diluncurkan dengan dasar bahwa mereka e, ini dilakukan untuk pendanaan pendanaan proyek berbasis atau berwawasan lingkungan berwawasan lingkungan. Jadi sustainable finance ini nggak bisa teman-teman dipakai buat misalnya dia pengen ngebangun apa ya? Misalnya dia pengen ngebangun pabrik gitu ya, pengen ngebangun pabrik, tapi pabriknya ini tuh nggak ada, misalnya pembuangan limbahnya nggak jelas atau pabrik ini tuh nggak nggak memenuhi standar-standar dari Uh, Cicero, Cicero itu adalah salah satu uh, external, external reviewer yang bisa menyatakan bahwa proyek ini apakah berwawasan lingkungan atau enggak nanti itu ada auditnya juga terus kalau dari sisi governance itu ya jelas karena memang uh, governance, social, dan environment ini kan ESG ini adalah bagi, salah satu bagian dari CSR ya adalah aspek-aspek yang dimana perusahaan uh, sebagai salah satu bentuk tanggung jawabnya kepada sosial dan juga lingkungan oke okay, next nah ini kita akan lihat dari sisi environmentalnya ya nah kenapa kita ngelihatnya dari sisi environmental di sini karena memang fokusnya itu adalah penanganan sebenarnya penanganan masalah-masalah lingkungan untuk sustainable finance ini gitu nah yang pertama itu adalah ada tiga aspek dari sisi lingkungan, yaitu climate change mitigation, climate change adaptation, dan juga climate environmental issues. Nah, apa sih kak bedanya mitigation? Apa sih dok bedanya mitigation dan adaptation gitu ya? Kalau mitigation itu adalah lebih ke pencegahan ya, jadi kayak uh, untuk mereduce uh, greenhouse gases atau GHG yang terperangkap di atmosfer itu, dan juga dengan harapan bahwa uh, itu nanti nggak apa ya istilahnya? Impact impact yang inevitable yang nggak bisa dihindari itu bisa kita address, gitu ya. Terus juga, kalau climate change adaptation itu lebih ke udah terjadi nih, uh, climate issue-nya gitu, kayak misalnya konsekuensi-konsekuensi uh, dari climate issue itu tuh udah, udah kita rasain. Tetapi, gimana caranya kita bisa nge-offset itu atau at least kita bisa nge-reduce itu, kayak gitu ya. Terus, ada yang ketiga, itu ada environmental issues, itu lebih kepada... Hmm, misalnya biang enggak ada kaitan yang mungkin tidak berkaitan langsung dengan climate change. Itu seperti contohnya itu mungkin kayak hujan yang berkepanjangan sehingga akhirnya menimbulkan banjir, uh, terus juga mungkin ya istilahnya hal-hal kejadian-kejadian lingkungan lainnya yang mungkin tidak berkaitan langsung dengan climate change gitu. Nah, terus mungkin kalau instrumen-instrumen apa yang bisa dipakai untuk mengadres isu ini adalah renewable energy, energy efficiency, green buildings, clean transportation, dan juga uh, forest preservation kayak gitu. Next. Oke. Okay. Nah, ini eh uh, sama yang kayak aku bilang sebelumnya bahwa sustainable finance ini uh, erat kaitannya ya dengan yang namanya SDG. Eh uh, di mana harapannya di tahun 2030 mendatang ya negara-negara itu sudah apa ya istilahnya menjalankan apa yang sudah di dilegalisasi lah di dalam uh, sustainable development goals ini gitu ya sebagai suatu acuan gitu. Nah, jadi sustainable finance ini juga muncul dengan harapan bahwa goals-goals yang ada di SDG ini itu dapat diakselerasi gitu. Jadi, sebagai salah satu bentuk support system di dalam ada uh, dalam di dalam rangka mencapai goals-goals yang ada di sustainable development goals ini kayak gitu. Next Nah, ini dia yang Paris Climate Change Agreement, ya. Jadi, di sini, kalau misalnya teman-teman aware, ya, bahwa Indonesia itu adalah salah satu negara yang meratifikasi Paris Agreement, sehingga mereka itu terikat di dalam yang namanya National Determined Contribution. Artinya, semua negara yang meratifikasi Paris Agreement ini sudah diberikan alokasi kontribusinya. Misalnya, Indonesia berapa persen, Amerika berapa persen. Rusia berapa persen, terus Thailand berapa persen. Mereka semua sudah diberikan National Determined Contribution ya. Di mana di situ juga ada jelas tolak ukur-tolak ukur yang harus dicapai di dalam suatu negara tersebut. Jadi kenapa mungkin pengalokasiannya berbeda-beda karena memang dari segi akses teknologi setiap negara itu berbeda-beda. Dari segi kondisi current conditionnya itu juga mungkin suatu negara itu berbeda-beda sehingga suatu negara itu memiliki apa ya target yang berbeda-beda dalam rangka eh uh, apa ya bekerja sama untuk mempertahankan global warming to well below 2.2.2 uh, degree celsius dan juga uh, sebaik-baiknya di 1.5 degree celsius kayak gitu. Next. Nah, ini mungkin kalau kita lihat dari sisi keuangannya ya. Sebenarnya kalau uh, ini estimasi yang diluncurkan oleh climate uh, sorry United Nations for Climate Change UNCC bahwa setiap tahun itu dibutuhkan dana sebesar 500 sampai 600 billion US dollar kayak gitu. Terus kalau untuk investment yang required sampai kita bisa achieve low carbon transition itu sekitar 1.6 sampai 3.5 uh, 3.8 triliun US dollar. Jadi memang dana dana yang sangat besar, tapi sebenarnya kalau kita bandingkan dana ini dengan perputaran investasi investasi di seluruh dunia ini mungkin nggak nggak sampai seberapa persennya gitu jadi sebenarnya gapnya itu adalah lebih ke bagaimana kita merancang sistem ini sehingga akhirnya investor itu bisa lebih aware bahwa ada masalah yang lebih besar dibalik hanya untuk mencari cuan kayak gitu jadi disitulah sustainable finance itu muncul next ya uh, jadi di sini kalau misalnya tadi Abdullah ada bilang tentang sistem ya, uh, di sini itu, di sinilah kita bakal ngebahas tentang sistemnya. Jadi sustainable finance market itu ada terdiri dari beberapa istilahnya bisa kita bilang beberapa stakeholder ya. Yang pertama itu adalah borrowers atau issuers, mereka itu adalah capital seeker, bisa juga dibilang uh, adalah mereka yang uh, mencari pendanaan ya. Misalnya kayak perusahaan, mereka pengen melakukan e green project, contohnya ya, misalnya. Ada perusahaan tambang di Indonesia yang mereka ingin transisi dari batu bara menuju uh, full dari uh, energi matahari. Contohnya membangun solar panel. Nah, untuk membangun solar panel itu kan tentu dalam bisnis dengan skala sebesar itu sangat membutuhkan pendanaan yang sangat besar. Nah, mungkin kalau misalnya mereka ingin melakukan strategi di dalam sustainable finance ini itu sangat mungkin dilakukan karena memang tujuannya tujuannya itu adalah di satu sisi mereka ingin tetap profit-seeking strategy, tetapi di sisi lain mereka juga tetap memikirkan gimana caranya bahwa selagi mereka mengoperasikan bisnis kita tetap bisa juga untuk meng reduce climate change impact kayak gitu. Terus ada juga uh, investor. Investor ini adalah mereka yang nantinya akan membeli obligasi tersebut dan juga memberikan proceed atau dana pendanaan kepada perusahaan untuk dengan dasar bahwa e, mereka mengharapkan tentu ya mengharapkan tetap mengharapkan cuan gitu required rate of return gitu. Tetapi di sisi lain investor ini pun ketika invest di bidang sustainable finance mereka juga secara secara langsung berkontribusi di dalam penanganan climate climate issue kayak gitu. Nah tentu untuk menghubungkan antara investor dan capital seeker harus ada yang namanya underwriter ya teman-teman ya. Terus ada external reviewer. External reviewer ini adalah mereka yang nantinya memberikan suatu kenyamanan lah ya kalau bahasa awamnya kepada investor bahwa project-project uh, yang nantinya akan dilaksanakan ini tuh telah diaudit loh, telah diaudit contohnya dengan external reviewer Cicero, mungkin juga dengan external reviewer lainnya yang sudah memiliki, apa ya, memiliki sudah memiliki profesionalismenya gitu ya, independensinya untuk memberikan suatu opini dan juga memberikan kenyamanan bagi investor. Terus tentu juga ada regulator, di sini ada OJK, sama ada stock exchange sebagai apa ya, sebagai tempat terjadinya transaksi lah istilahnya kayak gitu. Pasarnya kalau kita bahasa awamnya bilang. Oke, okay, next. Nah, ini mungkin kita bakal deep down ke green bonds ya, teman-teman ya. Jadi green bonds ini adalah salah satu instrumen yang ada di sustainable finance, di mana green bonds ini sebenarnya gak jauh beda sama obligasi konvensional yang udah ada, yang saat ini udah ada, cuman perbedaannya adalah dari segi tujuannya juga. Dari segi tujuan itu mereka, sampai yang aku bilang, mereka ini hanya berfokus, green bond itu bisa diluncurkan untuk pendanaan-pendanaan project hijau atau green project yang yang ada, aku tampilin ini di slide, ada contohnya renewable energy, energi efisiensi, terus ada juga clean transportation, dan juga ada uh, responsible waste management kayak gitu. Nah, terus untuk green bond prinsipalnya itu diluncurkan oleh ICMA atau International Capital Market Association, di mana ada empat core components. Yang pertama itu adalah use of proceeds, process for project evaluation and selection, management of proceeds, dan juga reporting. Jadi ini adalah empat hal yang harus istilahnya harus di comply oleh manajemen ketika mereka memutuskan untuk melakukan sustainable finance ya. Jadi mereka harus jelas nih, proceed itu kalau bahasa Indonesia nya itu adalah dana-dananya dana, dana -dananya gitu ya, dana yang telah terkumpulkan. Mereka harus jelas proceed ini mau dipakai buat apa dananya. Terus kalau proses per project evaluation, nanti setiap periode, periode tertentu, project-project ini akan dievaluasi, dan apakah sudah berprogres seperti itu. Terus ada juga management of proceed, ini lebih ke gimana Manajemen itu memanage, ya, pro dana-dana yang mereka lakukan. Apakah dengan transparan, apakah aktualisasinya betul dijalankan? Terus, yang keempat, itu yang gak kalah penting, adalah reporting sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban mereka kepada investor. Oke, okay, next. Ya, eh ini kalau di Indonesia sendiri ya sebenarnya kita kalau di negara level ASEAN, kita itu salah satu negara yang cukup aktif di dalam meluncurkan green bond. Karena sebelum mungkin teman-teman keluar pernah beritanya BRI sebelumnya tuh ada salah satu project yang eh uh, didanai oleh green bond yaitu eh uh, LRT. Tahu ya LRT ya teman-teman ya. Nah, LRT itu adalah salah satu project yang didanai, didanai oleh green bond pada saat itu. Dan jadi artinya apa bahwa di ASEAN di ASEAN level kita itu salah satu negara yang sudah cukup aktif dan juga sudah cukup aware ya terkait adanya green bond ini. Karena kalau di level dunia sebenarnya yang pertama kali negara yang sangat aktif itu adalah China gitu. Mereka mereka itu cukup aktif dalam mengisu green bond dan mengumpulkan dana-dana melalui green bond untuk melaksanakan green project. Ya itu itu kalau dari segi uh, yang kita baca di media ya. Tapi sebenarnya kalau mungkin dari perspektif seorang pebisnis Ya mungkin tetap aja gitu di, di satu sisi mereka tetap akan mencari cuan gitu ya di balik adanya instrumen-instrumen keuangan yang saat ini ada. Next, nah di sini kalau di Indonesia juga yang waktu itu lagi baru aja uh, booming ya, yaitu adalah green bond yang diluncurkan oleh BRI karena dananya cukup besar dan mereka maaf Kak, Aldo, masih di mute. Oke, kalau ini udah ya. Ya. Uh, jadi uh, di Indonesia sendiri di Bank BRI baru aja meluncurkan green bond dan bahkan yang kayak aku bilang dia tuh oversubscribe sampai 4,4 kali. Jadi sudah melampaui sangat melampaui target yang artinya mengindikasikan apa? Bahwa investor di Indonesia saat ini itu sudah cukup aware ya bahwa sebenarnya climate issue itu sangat sangat apa ya? Sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan bisnis mereka gitu. Jadi kalau dari sekarang nih ya teman-teman, seluruh entitas bisnis gitu ya nggak 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 menyadari bahwa bahwa climate change itu ada, bahwa climate change itu ternyata uh, apa ya seperti bom waktu, ia ya mau lambat perlahan itu akan menggerus bisnis mereka gitu. Jadi kalau misalnya pandangan yang saat ini hanya untuk berfokus pada cuan-cuan dan cuan, ya mereka pada akhirnya nggak akan cuan kalau misalnya bisnis mereka itu terdampak sama yang namanya climate change kayak gitu. Jadi contohnya nih ya, mungkin e, misalnya ada suatu perusahaan yang dia itu salah satu bentuk nyata dari adanya climate change itu kan misalnya e, banjir gitu ya curah hujan yang semakin tinggi yang akhirnya menyebabkan banjir yang akhirnya menyebabkan banjir dan mungkin banjirnya dalam skala yang besar. Dan secara nggak langsung kan itu kalau misalnya kena nih ya ke bisnis mereka itu kan juga bisa menimbulkan kerugian gitu ya kerugian daripada uh, bisnis mereka tersendiri gitu jadi ada adverse di situ jadi di sini mungkin uh, entitas bisnis itu harus sudah lebih sadar bahwa climate issue itu walaupun tidak berdampak di hari ini di masa yang akan datang itu bisa menjadi suatu bom waktu bagi perusahaan mereka kayak gitu next ya mungkin itu uh, gambaran yang bisa aku kasih tentang sustainable finance padahal uh, sorry se uh, sebetulnya ini hanya masih kulitnya ya teman-teman cuman karena aku pikir ya mungkin ini cukup sedikit introduction tapi kalau misalnya kita mau bahas lebih dalam lagi kayak apa ya kayak implementasi nyatanya di setiap negara gimana itu nanti kita bisa bahas lebih dalam lah kayak gitu. Oke, mungkin kalau dari aku cukup sekian. Terima kasih. Oke okay deh, kalau kayak gitu makasih banyak kaldo untuk uh, material session kita pada hari ini. Uh, semoga teman-teman bisa menyerap materinya dengan baik gitu guys. Oke, okay. kita move aja ke sesi Q&A kita. Uh, untuk kak Baska bisa di sharein kak untuk uh, link slide Oke okay, oke okay, kak. Kayaknya ada beberapa teman-teman yang udah bertanya ya. Oke, okay. tadi. Sebentar. Nah, itu dia. Di sini kita udah punya dua pertanyaan Untuk teman-teman yang belum bertanya, bisa raise hand ya guys di Zoom ini atau langsung aja post di Slido kalian. Jangan lupa uh, pakai nama kalian karena nanti akan dinilai gitu. Oke, okay. di kita uh, di Slido dulu untuk yang pertama, kita punya pertanyaan dari Abdullah. Selamat sore, Kaldo Ka Aldo, saya ingin bertanya, apa saja tantangan sustainable finance di Indonesia selain perusahaan yang masih berorientasi kepada profit? Gitu. Terima okay. kasih. Mungkin untuk Pak Aldo bisa di-sharingkan, Pak. Oke, okay. uh, terima kasih uh, Anastasia, dan juga makasih Abdullah pertanyaannya. Jadi kalau salah satu tantangannya itu adalah... Sebenarnya ini adalah tantangan yang udah cukup apa ya, udah cukup diadres ketika munculnya BRI itu ya. Jadi sebelum BRI ini ada tuh, ya memang masih banyak investor yang belum aware akan adanya benefit dari si uh, sustainable finance itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, belum ada sebenarnya standar yang pasti. Jadi kayak yang aku bilang tadi tuh green bond principle itu pun itu belum diratifikasi gitu. Istilahnya belum kalau belum apa ya belum rigid gitu belum ada standar yang jelas jadi ketika perusahaan ingin mengeluarkan green bonds uh, atau misalnya negara-negara nih ya pengen uh, dia dia itu meluncurkan green bonds uh, suatu negara kan tentu pasti harus ada regulasi yang mengatur di atasnya itu itu contohnya OJK itu kan OJK itu kan melalui POJK 60 tadi nah dari dari sisi apa ya di sama dari sisi internasional itu tuh belum ada suatu framework yang pasti yang bahwa suatu negara itu harus comply ke dalam framework ini, jadi kayak masih ada framework dari si ini, ada framework dari si itu, dari framework si C tetapi yang memang saat ini itu sudah apa ya, istilahnya paling majority, paling digunakan itu adalah uh, framework yang diluncurkan oleh ICMA, yaitu International Capital Market Association, GBP ya Green Bond Principle yang tadi aku jelasin di slide keberapa, aku lupa deh nah itu yang saat ini dilakukan, terus juga untuk green project itu juga belum ada standar yang jelas dan dan hanya bisa di apa ya bisa bisa disandarkan contohnya pada external reviewer Cicero. Nah, si Cicero itu mengeluarkan kayak contohnya framework framework untuk melaksanakan green project. Nah, itu yang diimplementasikan oleh kalau misalnya kalian baca tuh di ada di Kementerian Keuangan green sukuk apa ya kayak progress gitu di Indonesia gimana, kita tuh memakai external reviewer dari Cicero. Jadi itu sih lebih ke awareness dari investor dan juga tantangan yang kedua belum adanya standar yang pasti kayak gitu. Itu jawabannya apakah terdapat? Gimana nih? Uh, untuk Abdullah. Makasih udah kejawab Kak Aldo, makasih banget. Thank you Abdullah. Oke, okay, thank you for the questions. And then we move ya langsung ke Ardito. Selamat malam Aldo, untuk sustainable finance sebagai profesi apakah diperlukan sertifikasi ya, Pak? Kalau diperlukan kira-kira sertifikasi apa saja, Kak? Oke. Okay. Silakan. Thank you. Uh, jadi sebenarnya kalau sertifikasi untuk Ardito ya, ini Ardito, uh, thank you pertanyaannya. Kalau sertifikasi yang khusus tentang sustainable tentang sustainable finance ya, spesifik tentang sustainable finance, itu sebenarnya belum ada sih kayak sertifikasi yang bahwa oh kamu ada sertifikasi ini tuh sebenarnya belum ada ya. Tapi memang sebenarnya udah banyak gitu kayak kurs-kurs atau pelatihan-pelatihan terkait sustainable finance tuh kalau kalian cari di internet tuh udah banyak banget dan bahkan materi yang aku bawain saat ini adalah uh, hasil dari aku belajar dari kurs tersebut gitu. Jadi kalau untuk sertifikasi sebenarnya nggak ada gitu. Belum-belum ada bahwa misalnya ketika kamu ingin apa ya istilahnya ingin aktif di dalam bidang ini kamu harus memenuhi sertifikasi ini dulu itu belum ada gitu tapi kalau misalnya untuk kayak audit audit lingkungan gitu aku nggak kurang tahu pasti ya kayak misalnya dia untuk mengaudit green project itu apakah mesti ada sertifikasi nah aku belum menyentuh ke bagian tersebut sih kayak gitu jadi mungkin ada mungkin juga nggak ada gitu tapi kalau untuk spesifik sustainable finance belum ada sih kayak gitu ya sangat Oke okay deh. Kita move, Kak. Untuk tadi aku lihat ada dari Jonggi yang udah raise hand. Mungkin dari Jonggi bisa on mic-nya untuk uh, ajukan pertanyaan ke Kak Aldo. Oke. Okay, uh, thank you. Ini suara aku bisa kedengaran nggak, Kak? Ya, yeah, loud and clear. Uh, Oke. Okay. Okay, before I ask you, uh, I want to introduce myself. My name is Michael and I'm from Analysis Effect Pasar Modal di Tampen. Nah, uh, Before I give my questions, I just appreciate this absolutely the cool material that I got so you before. Tapi gini Kak, aku mau nanya satu hal yang kira-kira itu seperti disparitas gitu. Nah tadi udah ditunjukkan bahwa sustainable finance ini berpengaruh signifikan kepada menjadi salah satu langkah atau upaya yang diambil untuk mengatasi climate crisis gitu dalam hal Uh, Poin-poin yang dielaborasi terkait dengan lingkungan sosial dan juga tata kelola yang baik, gitu. Tapi, di satu sisi, kita bisa melihat yang menjadi buktinya adalah uh, di pasar modal sendiri, bahkan dari data ESG leaders itu mengalami pertumbuhan yang signifikan. Artinya, nilai dari reksadana, nilai aum nya aja itu hampir triliunan dolar, dan itu artinya uh, pasar global udah menunjukkan. Keprihatinan mereka terhadap klimat krisis, bahkan dari sektor keuangan, gitu. Tapi, perlu diperhatikan di sisi lain juga, baru-baru ini ya, cukup viral bahwa pihak dari uh, National Aeronautics and Space Administrations itu menyatakan bahwa bumi kita tidak sedang baik-baik saja. Jadi, artinya dari dua data yang berseberangan ini, seperti ada disparitas, gimana cara kita melihat signifikansi dari sustainable Finance ini yang terrefleksikan dari data yang disampaikan oleh pasar modal global yang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan padahal climate crisis itu bahkan sampai dijadikan atensi khusus di masyarakat internasional gitu. terima kasih Kak. Oke okay. ya ini pertanyaan yang bagus ya uh, jadi memang kalau dari dari sisi uh, uh, dari sisi pasar modalnya memang terjadi ya investasi di bidang green ini pertumbuhan yang signifikan tetapi kenapa climate issue itu masih masih saja terjadi gitu ya masih saja istilahnya garis besarnya gitu ya benang merahnya ya kenapa climate issue ini belum bisa sepenuhnya teradres dengan baik gitu jadi memang sebenarnya salah satu masalah yang paling utama itu adalah sistem dan juga manpower gitu kenapa aku bilang sistem karena pada saat ini pun nyatanya eh, ketika ketika misalnya green bond itu dilaksanakan ini aku, aku yang baca kalau aku baca based on datanya ya masih banyak sebenarnya project-project uh, yang misalnya didanai oleh green bond itu belum sebenarnya sepenuhnya bisa di uh, fully utilize kayak gitu dan juga belum uh, reportingnya itu juga belum bisa sepenuhnya transparan dan sebenarnya kan di sini salah satu gapnya itu adalah standarnya itu tadi ya jadi belum ada standar yang pasti belum ada standar yang jelas ketika misalnya untuk mendisclose ini kepada kepada investor gitu. Jadi artinya kepercayaan atau uh, kepercayaan atau disclosure-nya ini belum belum sepenuhnya jelas. Nah ini sebenarnya salah satu challenge yang 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 menyebabkan gap tersebut atau diskre diskrepensi itu semakin besar gitu. Karena mungkin kalau kita melihatnya dari sisi pasar modal, oh iya pertumbuhan investasinya itu uh, year on year-nya itu meningkat terus. Mungkin gap uh, istilahnya gradual gradual increasing ya. Tetapi ketika di dalam eksekusinya, uh, di dalam realisasinya memang pasar modal itu tidak mencerminkan hal tersebut gitu. Jadi yang dicerminkan di dalam pasar modal itu kan adalah bagaimana pertumbuhan uh, pertumbuhan pendanaan ini di setiap tahun tet tetapi ketika pengalokasian profit ini itu kan adalah uh, sudah sudah menjadi manajemen bisnis yang menangani itu gitu entitas bisnis tersebut yang menangani itu dan itu yang terkadang masih belum sepenuhnya bisa didisclose, bagaimana uh, ketika pendanaan-pendanaan ini udah fully utilized atau belum dan bagaimana dampaknya itu uh, udah terukur dengan pasti atau belum gitu apakah sudah diaudit dengan external reviewer yang memang dia benar-benar itu independen gitu, jadi masalahnya itu salah satunya itu adalah di standar yang di standar yang adanya sustainable finance ini atau green bond ini yang semakin memperbesar atau Iya, memperlebar gap atau diskrepensi yang disebutkan oleh Jorgi tadi. Kayak gitu sih. Kalau dari aku pandangannya seperti itu ya, Jonggi. Oke, Kak. Berarti tidak ada disparitas ya antara kedua data itu? Kalau dibilang disparitas, hmm, sebenarnya bukan tidak ada ya. Karena ini kan sebenarnya aku bisa bilang ini correlated. Tetapi memang ketika misalnya kita berbicara dari sisi Uh, climate isunya gitu. Sebenarnya kan ini bukan lagi uh, apa ya. Misalnya ketika misalnya sudah perusahaan perusahaan itu mengelola prosit-prosit yang sudah mereka terima gitu ya. Misalnya dari contohnya peluncuran peluncuran obligasi berwawasan lingkungan itu, terkadang di prakteknya sendiri pun itu masih ada uh, masih ada apa ya? Ya masih ada error lah. Masih ada apa ya? Masih belum bisa sepenuhnya fully utilized gitu dengan baik. Jadi sebenarnya yang kayak aku bilang tadi salah satu Answer dari dari adanya gap itu adalah standar yang pasti sehingga semua negara itu pasti melakukan ini itu berdasarkan Framework yang yang bagaimana kayak gitu kayak gitu sih Jonggi. Okay, thank you so much. Thank you. Oke, okay. uh, maybe kita masih bisa answer another question sih Kak Aldo ya? Boleh banget, boleh. Oke. Okay. And then we next kita punya dari Fatur Rahman Azani. Bagaimana instrumen keuangan sustainable seperti Green Bonds bisa memastikan perusahaan tersebut benar-benar tetap memperhatikan lingkungan seterusnya? Okay. Bagaimana agar mereka bisa memperhatikan lingkungan seterusnya gitu ya? Oke. Okay. Uh, kalau misalnya bagaimana untuk mereka memperhatikan lingkungan seterusnya itu sih lebih ke gini ya di sini sebenarnya regulator itu memegang peranan penting. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena uh, yang bisa mengkontrol bagaimana kegiatan usaha itu berlangsung di dalam uh, suatu negara itu yang pasti regulator. Jadi dari pucuknya itu tuh harus jelas dulu nih. Jadi ketika misalnya pucuknya sudah jelas, regulatornya, oh kamu tuh ketika melaksanakan bisnis uh, emang harus comply nih di bidang lingkungan ini, 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 ini dan ini gitu. Dan Sedangkan seperti itu aja ya, nih teman ya teman-teman, udah ada regulator seperti itu, itu pasti masih adalah misen, ya masih ada mis-misnya juga gitu, perusahaan masih nggak melakukan itu. Cuman kalau misalnya gimana secara terus-menerus, mereka bisa tetap apa ya, menjalankan uh, bisnis, tapi sekaligus menjaga lingkungan, menjaga society agar tetap ramah lingkungan itu ya, salah satunya itu adalah memperkuat regulasi gitu, memperkuat regulasi itu bukan hanya uh, ketika tertulis secara formal ya, tetapi juga secara looks. Jadi secara luxa itu juga harus tetap uh, bisa mencerminkan bahwa oh reg regulasi terkait melaksana pelaksanaan bisnis, tetapi juga tetap menjaga lingkungan itu harus tetap diperketat kayak gitu kayak gitu. Oke deh Selanjutnya kita punya question dari Kevin Hartandio. Apakah Green Bonds mempunyai risk bagi orang awam seperti greenwashing yang pernah terjadi pada Volkswagen? Sorry, gimana? Green Bonds mempunyai risk bagi orang awam seperti greenwashing yang pernah... Ah, iya. Ini, yang ini menarik, ya. Uh, ini juga salah satu resiko yang dapat ditimbulkan dengan adanya Green Bond ini, ya. Jadi mungkin Uh, contohnya tadi dan ini salah satu gap salah satu hal yang bisa negatively driven uh, penanggulangan climate issue yang ada di dunia melalui adanya green bond ini gitu. Jadi banyak uh, salah satu fenomenanya itu adalah greenwashing ini. Jadi investor-investor itu kayak ya bisa dibilang kayak dicuci otaknya gitu bahwa ini pendanaan untuk project ini akan dilaksanakan basis lingkungan. Tapi pada kenyataannya tuh ketika implementasi atau realisasinya gitu ya itu nggak dilaksanakan seperti itu nah itu kenapa bisa terjadi kan karena, karena balik lagi belum ada standar yang pasti sehingga risiko 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 seperti itu tuh muncul gitu kayak uh, apa ya ya itu kan sebenarnya karena nature uh, apa ya nature dan nature dari sifat sifat manusia gitu ya bahwa mereka ya yaudah nih gue pengen dapat pendanaan Uh, mungkin mereka dari instrumen obligasi sebelumnya kayak udah udah nggak dapat lagi jadi mereka cari cara nih gimana nih supaya kita bisa masuk ke sustainable finance market uh, tetapi walaupun project-project yang didana itu nggak bersifat green ya gitu ya jadi itu sebenarnya risiko-risiko yang kemungkinan masih akan ada tetapi kita kalau ditanya ada atau nggak ada aku aku mungkin bisa bilang pasti ada cuman kan di sini kita fokus lebih ke how-nya ya, bagaimana memitigasinya. Nah, cara salah satu cara memitigasinya itu adalah yaitu uh, dengan adanya standar yang pasti dan juga memperkuat regulasi dan juga nggak hanya dari segi forma, formalnya aja, tetapi dari segi look dari regulatornya itu juga harus mencerminkan bahwa uh, pelaksanaan green bonds ini harus berlandaskan uh, harus mendanai proyek-proyek yang sifatnya green. Dan salah satu yang mungkin bisa dilakukan sekarang ya, dilakukan sekarang itu untuk memitigasi hal tersebut adalah yang namanya audit gitu. Jadi sebelum sebelum Green Bond itu diluncurkan, tentu kan perusahaan pasti sudah menyusun ya rancangan program-program yang akan mereka lakukan ketika uh, yang akan didanai oleh Green Bond itu gitu. Jadi project-project semua itu harus diaudit terlebih dahulu sama external reviewer yang ya, salah satu external reviewer legit di bidang lingkungan itu adalah namanya Cicero kayak gitu dan itu yang biasanya banyak dipakai juga sih kayak gitu. Oke, okay, apakah menjawab untuk Kevin Hartandio? Oke, okay. thank you Kaldo untuk uh, answer. And then last, I guess kita punya Abdullah Kak, Silakan. Mm. Oke, okay, terima kasih karena pasti Sebelumnya nih saya tadi tadi tertarik nih sempat nginggung soal audit ya, green audit lebih tepatnya dengan Cicero itu tadi ya. Uh, saya uh, nanya itu auditnya tuh apakah auditnya sama persis kayak kita audit laporan keuangan atau ada mekanismenya tersendiri itu satu dan kedua mungkin apakah PwC sudah punya inisiasi gitu untuk melakukan grand audit itu itu aja makasih ya yeah. thank you pertanyaannya ya Abdullah ya, ini berarti aku nanti sekalian promosi ya <laughs> ya <Yeah, laughs> yeah. jadi kalau mungkin audit ya audit ke mungkin di sini banyak yang kayak uh, apa ya kayak gambarannya kalau audit itu tuh hanya keuangan gitu padahal sebenarnya audit itu tuh banyak teman-teman kalau misalnya audit audit di PwC itu ya memang financial audit ada juga IT audit gitu kan jadi audit itu bukan hanya keuangan tetapi banyak hal bisa diaudit sebenarnya audit operasional pun ada gitu misalnya operasional operasional uh, contohnya audit lingkungan itu kayak misalnya limbah amdal itu juga bisa diaudit nah kalau audit yang dilakukan zero ini tuh lebih ke dia itu proyek-proyek yang ada di perusahaan itu yang uh, misalnya mereka pengen membangun wine turbine gitu ya, membangun solar panel gitu. Nah itu yang mereka audit itu adalah ya dari segi pembangunannya gimana gitu kan? Apakah misalnya, apakah misalnya proyek ini pun dibangun dengan mematuhi aturan-aturan aturan-aturan uh, hmm. lingkungan yang ada kayak gitu di, di negara tersebut ya yang sudah ada regulasinya dan juga untuk kedepannya dari segi tujuannya juga harus jelas gitu bahwa Misalnya ya kalau wind turbine ya wind turbine itu kan untuk menghasilkan energi. Nah, kira-kira proyeksinya energi berapa yang bisa dihasilkan dan untuk bisa mengelola uh, bisnis operation level uh, di level yang seperti apa itu semua harus jelas kayak gitu. Jadi sebenarnya dari segi teknis dan juga dari segi proyeksinya itu juga nanti sebenarnya dinilai sama si Sero kayak gitu. Apakah Project ini bisa betul-betul menanggulangi uh, apa ya bisa menanggulangi climate issue dan juga bisa apa ya membawa perusahaan ini tuh lebih uh, apa ya lebih uh, climate friendly lah kayak gitu bisa dibilang. Kayak gitu ya Abdullah ya. Nah, kalau misalnya kalau ditanya PwC udah ada jasanya. Kalau kita itu sebenarnya sekarang ada yang namanya ESG deals. Jadi kita itu nge-review report-report er, sustainable report, itu kita bisa kita review, dan juga strategi-strategi perusahaan untuk shifting menuju lebih green itu juga kita ada jasanya, jadi kita bisa nge-offer itu nih ya teman-teman ya jadi mungkin teman-teman kalau ada relasi CEO-CEO perusahaan dan pengen perusahaannya lebih green itu nanti bisa hire kita ya <laughs> gitu teman-teman siap, aduh makasih banget buat jawabannya, terima kasih juga buat promonya <laughs> Oke okay. uh, Untuk teman-teman ada lagi kah yang ingin bertanya Mungkin untuk raise hand sebelum kita end uh, this Q&A session Oke okay. Karena dari itu sendiri udah nggak ada Dan juga di Zoom kita udah habis ya Pertanyaan yang ingin ditanyakan uh, Mungkin segitu, segitu aja untuk sesi Q&A kita pada hari ini Uh, kita tadi udah dapat banyak banget nih knowledge tentang deep practice. Uh, terus tadi katanya surface ya, masih surface uh, about implementation dan juga the perspective of uh, sustainable finance in market business uh, ataupun untuk uh, investor to not only uh, consider the profit tapi juga keberlangsungan uh, lainnya, kayak gitu. Nah, uh, tadi kan katanya uh, hari ini masih surface banget. Uh, mungkin next session kita bisa take a look deeper ya, Kaldo ya. Untuk teman-teman uh, yang tertarik lebih di materi ini uh, bisa semakin semangat untuk datang di uh, sesi selanjutnya bareng Kaldo lagi. Gitu deh. Oke, okay. sebelum uh, kita end dengan Kak Aldo mungkin kita bisa foto bareng-bareng dulu ya, Kak. Teman-teman boleh, nah, boleh. yang belum on cam, um, Dipersilahkan untuk on cam guys. Kita uh, foto bersama terlebih dahulu, karena kebetulan Kaldo akan ada kegiatan selanjutnya nih. Jadi mumpung <tuh>. ada kaldonya kita foto bareng-bareng. Ini sorry, aku backgroundnya di Danau Toba, jadi malu deh. <laughs> tadi tuh belum sempat dong. It's okay, Kak. It's okay. <laughs> Masih uh, kelihatan, Kak. Yeah, yeah. uh, mungkin untuk uh, Kak Jalu, uh, Kak Afida, Kak Silvia, Kak Ardito, Untuk teman-teman tadi yang bertanya, guys. Uh, kita on-cam sekarang aja. Oke. Okay ditunggu ya. Mungkin masih mau prepare kameranya, atau masih mau pakai kerudungnya buat yang belum. Masih mau cantik-cantik dulu nih, atau ganteng-ganteng dulu. Nggak apa-apa. Kita tunggu sebentar lagi. Oke. Okay. Is that all? Yang mau on-cam? Oke okay deh. Mungkin kita bisa langsung start uh, photo session. Kak uh, Kak Baska, bisakah Kak uh, ini bisa, bisa. Oke. Oke, tak hitung mundur ya, teman-teman. Tiga, -teman. dua, satu. Tiga, dua, satu. Oke, okay, terima kasih. Okay. terima kasih, yeah. Bo, Terima ya. kasih banyak, kalau Siapa Jum namanya Renaldo ini. ya? panggilannya iya. Renaldo? Yeah. Jadi, jadi kangen Semarang. Uh, semua aslinya. Iya, iya. Oke, sukses ya semuanya ya. Oke, okay. yeah. terima Thank kasih you. banyak Aldo, untuk hari ini. Thank you very Thank much. Thank you, silahkan, Kak. Oke. Okay. Oke okay deh, guys, karena tadi uh, Kaldo ada kegiatan lainnya. Jadi uh, untuk sesi material session dan kiannya kita udah selesai bareng Kaldo. Uh, sekarang di jam 18 kita bisa next ya guys ke sesi selanjutnya kita punya uh, breaking session jadi tadi kita udah uh, berpusing-pusing gitu ya banyak banget terms yang baru aku dapat jujur dan teman-teman di sini semuanya keren banget ternyata uh, pada uh, expert gitu ya di sustainable finance ini gitu uh, oke okay. mungkin kita bisa chill sedikit di sini aku akan mengundang kak abaska untuk ngelit kita di sesi breaking sessionnya halo kak Halo Kak Ana, halo semuanya. halo. Oke. Okay. Halo semua. Ini oke. Okay. Ya. Yeah. Langsung aja aku mulai sesi uh, ice breaking-nya ya, teman-teman. Ini bisa juga buat nambah poin kalian jika aktifkan. Mm, benar. Ya, yeah. jadi ya yeah, do your best lah, guys. Oke. Jadi ini aku bacain dulu mungkin eh uh, rules-nya. Jadi dari pihak panitia akan memainkan uh, selama 10 detik yaitu uh, bagian part dari lagu-lagu tersebut. -lagu dan lagu-lagu yang kami putar akan diulang hanya sebanyak satu kali aja. Dan untuk peserta yang mau menjawab bisa resen dulu dan jangan menjawab dulu sebelum dari panitia menunjuk dan mempersilahkan untuk menjawab dan nanti dari pihak peserta bisa menjawab judul judul lagunya ya guys. lalu oh sudah sih. Uh, untuk poinnya sendiri uh, bagi peserta yang mau menjawab via chat akan mendapat satu poin saja, sedangkan yang on cam dan mute peserta akan mendapatkan dua poin. oke, okay. usah berlama-lama lagi kita langsung masuk ke soalnya. eh ini bagi contohnya guys. Ini masih contoh ya, guys. Jadi jangan dijawab. Ya. Tuh, langsung aja kita mulai ke soal pertama. Guys Oke. untuk yang lainnya bisa raise hand untuk yang tahu di Hah? sini baru Abdullah nih. Mungkin yang pertama saya ada Abdullah. Mungkin sekali ya. Ulang sekali lagi. Boleh, ya, boleh. Oke. Coba tahu ada yang kurang kedengaran tadi. make sure lagi guys, jangan sampai salah ya. Nanti kalau salah bisa main loh. Oke. Okay. Ini siapa ya Kak? Kira-kira Uh, tadi yang pertama kalau lihat itu ada Kak Abdullah sih Kak Baska. Oke, boleh Kak Abdullah mau chat? mungkin langsung unmute ya Kak Abdullah. Iya, unmute, mm -hmm. Oke, oke. Jawabannya Biaran? ini gampang Biaran? banget, lagunya ini inspiratif banget nih. This is me The Greatest Showman ini. ini oh, oke, okay. benar banget. banget ini. Oke, jadi dua poin untuk Kak Abdullah. Yang lain jangan pesimis, kita masih punya banyak soal ya. Benar, kayaknya masih ada seribu ya Kak ya. Okay. Oh iya, nanti sampai malam. Keren malam. Lanjut aja. Keren, selamat untuk Abdullah for the two points for you. And then next. Oke, okay, ini tadi Kak Dori angkat tangan langsung, Kak Afida resen ya. Oke, okay, ini saya ulang sekali lagi mungkin. Oke, ini tadi dari Kak Dori bukan ya tadi? Kak Dori, adakah orangnya? Kalau nggak ada kita lempar ke yang lain ini. Hadir. Oh, hadir. Oke, oke. Okay. Okay, ya. okay. Halo, halo Kak Dori. Oke, okay, siapa ini? Apa nih Kak judulnya? Suwe ora jamu. Oh, oke, okay. pengarangnya siapa ya, Kak? Waduh, aku juga nggak tahu <laughs> itu, Kak. Oke, okay, enggak apa-apa. Oke, okay, jadi dua poin buat Kak Dori. Kita lanjut ke lagu selanjutnya. Gampang ini. Dan Jakarta muram kehilanganmu Darang lampu Oh, sepertinya... Oh, ada satu ini, Kak Kevin. Kita repeat lagi sekali. Dan Jakarta muram Oke, okay. apa nih Kak Kevin kira-kira? Uh, Satu dari Jogja. Oke, okay. dari siapa ya Kak? Uh, Pengarangnya uh, tahu? Aditya Sofian. Oke, okay, betul Pak. Eh, Aditya. Ya, dari Adityanya pokoknya. <laughs> Oke, okay, dua poin buat Kak Kevin. Mungkin lanjut ke soal berikutnya bagi yang belum dapat poin bisa itu ya dikejar ya temannya mungkin yang perempuan pada tahu ini yang cewek-cewek ini Oh, Oh, Kak Afida. Oke, sekali lagi mungkin. Story, yes. Oke, dari Kak Afida, mau via chat atau mau unmute on cam? Love story dari Taylor Swift, Pak. Oh, itu Kak Afida bisa on cam dulu mungkin ya? Okay. karena Ya oke okay, mantap banget Kak Afida. Oke okay, dua poin Buat Kak Afida. Kita lanjut ke Lagu berikutnya Ini lagu-lagu kita tuh ada Clue-nya Wajahmu Tak akan lupa Oke, sekali lagi. Otak ini cerdas, kurakit Wajahmu tak akan lupa. Oke, apa itu Kak Abdullah? Jawabannya ini lagu cukup ini ya filosofis banget, gajahnya tulus. Oke, betul banget. Dua poin lagi buat Kak Abdullah. Oke, Semangat yang lain, kita lanjut ke lagu berikutnya. Oh, Bunda Wah, ini nek enggak tahu kebangetan ini. Oh, Oke. Okay. Percatatan sekali Kak Kevin. Ini ada lagunya loh, ini cuma gini-gini aja. Tapi sudah tahu. Oke, okay, apa itu Kak Kevin Oke, okay, mantap banget. Kira-kira uh, ini ada lagu lagi ya? Mungkin, oh iya nggak. Bentar ya guys. Oke, kita putar lagu dulu mungkin. Yang ini bukan tidak ditebak ya guys, ini cuma backsoundnya aja. Kira-kira pemenangnya siapa ini? Kak Anas. Kavira ada Raisen, ini kita tidak ada game lagi, Kak. Jadi udah selesai oh, ya. untuk uh, question, uh, some questions-nya. Hmm. Karena kita um, proceed ke winner-nya uh, ya, Kak. Jadi tadi berdasarkan semilayan aku, dari question pertama sampai akhir, itu yang jadi winner adalah uh, Kak Abdullah. Karena tadi oh, jawabnya okay. dua soal, terus on cam, dan juga on mic. Jadinya dapat empat uh. poin. Uh, mungkin koreksi ya uh, kelihatannya pemenangnya ada dua ini oh jadi... ya sorry yang satunya lagi juga ada kak Kevin oke oh yeah, sorry aku okay. ya missing satu uh. jadi jadi Weh, Kak Abdula, ada dua pemenangnya ya. hmm. mungkin dari Kak Abdullah sendiri ada kesan pesan lah, ini ini kan ah. ada dua pemenangnya <laughs> ini yang lebih berat kita buat menang <laughs> mungkin kesan pesannya <laughs> Kalau aku sih pertama-tama pertama keren banget sih ini kayak kuis kayak gini nih. Mungkin harus sering lagi diadain kuis kayak gini nih misalnya nanti di sesi berikutnya dan lagu-lagunya lebih menantang lagi mungkin itu pasti akan seru lagi nih. Pasti oh, akan okay. seru Siap, lagi, seru ya. lagi, seru lagi, Kak. Jadi, ditunggu lagi Kak ininya. <laughs> Terima kasih. Oke. Okay. Itu dari Kak Abdullah, mungkin dari Kak Kevin. Ya sama Kak, Papa apa-apa. <laughs> Kalau mau ada trip boleh. <laughs> Oke. Okay. Ya, mungkin nanti untuk Kak Abdullah dan Kak Kevin, kita akan kasih tambahan poin ya. Dan mungkin itu dulu dari game ice nya Kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Saya kembalikan ke Kak Anas. Oke, okay, thank you so much Kak Baska untuk game session-nya. Seru banget dan pastinya Uh, tadi aku bisa lihat uh, partisipasi yang lebih lagi dari teman-teman dari sesi fun kita, ya. Oke, okay. selanjutnya aku uh, akan mengumumkan beberapa pengumuman sebelum kita closing mengenai uh, keberlanjutan kelas kita, guys. Jadi, untuk yang pertama, aku mau uh, share tentang informasi LOA. Jadi, uh, buat teman-teman yang belum submit LOA-nya, masih diperkenankan untuk kirim segera, ya, guys. Jadi, uh, dari kita, panitia masih banyak uh, nerima nih teman-teman yang belum uh, post uh, LOA filenya gitu ya, jadi LA itu kan berisi requirements dan juga uh, bentuk komitmen dari teman-teman untuk uh, ikut di uh, financial life gitu, terus nantinya juga teman-teman uh, akan dapetin special special class gitu, nantinya kalau misalnya teman-teman nggak submit uh, tidak diperkenankan gitu untuk dapetin special class kita gitu deh. Uh, yang kedua, untuk uh, material uh, sharingnya yang nantinya akan di-sharekan di, -sharekan di uh, story kalian masing-masing itu juga, juga juga jangan lupa. Abis ini, mungkin teman-teman udah catat ya beberapa notes material session yang didapat dan uh, dimohon untuk di-sharekan di, di uh, storynya masing-masing dan tag ke akun uh, financialcamp.id akun aku dan juga akun Kabaskan. Nanti akan dikasih uh, tahu untuk akun kita di uh, grup WA. Terus uh, untuk yang terakhir, uh, sebelum itu ada absensi. Ada absensi. Jadi uh, Kak Baska bisa di-sharekan, Kak, untuk link absensi kita hari ini. Jadi untuk teman-teman yang udah hadir, yang udah perhatiin dari awal sampai akhir, uh, boleh banget untuk si, si absensinya. Dan ini berlaku satu jam dari sekarang. Jadi jam 7 lewat 15 ini akan di-close. Uh, kalau nggak diisi berarti nanti uh, dianggap tidak hadir gitu. Jadi uh, attendance scoring uh, scoringnya untuk hari ini itu dianggap kosong gitu. Jadi jangan lupa guys, untuk langsung isi sekarang, uh, jangan dinanti-nanti. Terus juga untuk yang terakhir, itu tentang pretest kita. Jadi tadi teman-teman kan harusnya ngisi pretest itu di 15 menit sebelum kelas. Cuman uh, dari kita, linknya masih bisa diakses uh, sampai 3 hari ke depan. Namun di sini kita punya beberapa rules gitu. Jadi kalau teman-teman tadi udah finishing di 15 menit awal, itu teman-teman possible untuk dapetin skor 100. Tapi kalau uh, one day after, itu nanti teman-teman... Meskipun betul semua, itu nanti maksimal cuma dapat 80 poin. Kalau misalkan teman-teman uh, ngerjain 2 hari uh, after today, itu dapat 50 poin. Dan yang terakhir, kalau misalkan sampai mentok banget nih 3 hari after today, itu teman-teman akan dianggap tidak ngerjain peritasnya. Kayak gitu. Nah, untuk tadi, LA dan material story yang di-sharing di SG uh, Absensi dan juga peritas, ini nantinya sangat uh, menjadikan. Uh, ini ya, signifikan scoring di performance uh, report kalian, kayak gitu. Mungkin dari Kak Baskar ada yang ingin ditambahkan, Kak? Uh, sudah sangat lengkap, Kak Ana. Terima kasih. Oke okay, deh. Kalau kayak gitu, uh, terakhir lagi aku mau ingetin di uh, minggu depan, itu tepatnya di hari Sabtu dan Minggu di jam yang sama, jam uh, 16.45 kita akan punya uh, second material session lagi sama Kak Aldo, dan juga di hari minggunya kita akan uh, datang di sesi ketiga kita. Gitu deh, kalau dari aku. Uh, mungkin sekian untuk uh, kelas kita hari ini. Mungkin sebelum kita, aku closing banget, ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman? Gitu. Jadi kalau misalnya malu untuk PC, malu untuk chat di grup, boleh banget ditanyain ke aku. Sekarang nggak apa-apa. Atau kalau yang masih belum ada. Kalau nanti ada bisa chat aku atau ke Anas ya. Iya, itu juga benar. Post testnya di mana? Post testnya itu nanti after uh, third class ya. Jadi kita cuma punya dua kind of test untuk uh, sesi materialnya, material sessionnya. Uh, jadi yang tadi kan udah ngerjain pre -test terus nanti after kelas ketiga itu akan ada uh, post test jadi after all material given by caldo nanti uh, akan dikompilkan di, di uh, post test tersebut gitu ada lagi kah yang lainnya mungkin untuk confirm atau uh, bertanya sesuatu oh ya guys satu lagi uh, kalau misalnya nanti teman-teman berhalangan gitu ya izin uh, karena apa gitu bisa banget Uh, dilaporkan aja ke aku atau ke baska gitu ya ketimbang uh, alpha gitu maksudnya tapi itu pun kita ada consideration gitu buatkan kind of reason yang teman-teman sampaikan gitu perihal uh, izinnya itu sendiri gitu karena kita di sini juga mau ngajarin komitmen guys ke kita semua gitu untuk gabung di project kita gitu deh nggak ada lagi ya pertanyaan dari yang lain oke okay. Thank you untuk uh, all questions dan juga untuk waktunya pada hari ini, guys. Semoga uh, kegiatan kita hari ini dapat uh, membawa diri kita lebih lagi uh, jadi lebih baik, jadi lebih pinter, jadi lebih impactful uh, ke society, gitu ya. Uh, terima kasih untuk kesempatannya dan juga komitmennya untuk hadir uh, hingga sesi kita hari ini, gitu. Semoga teman-teman uh, tetap baik dan sehat juga di tempat masing-masing dan juga tetap semangat untuk di next session kita. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, Kak makasih Terima kasih, Kak Terima kasih, Kak. Terima kasih semuanya. semuanya. Semangat, semangat. Oke, dulu. Oke, okay, terima kasih.